CDM atau tim CDM sendiri yang harus dilengkapi dan mungkin persiapan sampai menjelang Olimpiade? Jadi inilah pentingnya kunjungan. Ya, kunjungan itu kita menemukan harus mencocokkan rencana sendiri dengan yang sudah kita siapkan. Ini tadi sudah ada titik temu, dan kebiasaan kita kalau dengan tim CDM sulit, masing-masing mempunyai rencana sendiri. Contoh minta Masyur aja nempel enggak bisa. Oh, Masyur itu harus kumpul dijadikan satu, kita enggak bisa. Nah, itu 2 bulan yang lalu Papsi sudah minta salah satu Masyur Eko itu harus nempel 2 bulan yang lalu, dan pada saat di sana pun harus nempel. Karena apa? Eko masih dalam penyembuhan. Nah, ini ya. Kemudian kapan tanggung jawab atas diserahkan kepada CDM? Ini sudah titik temu. Karena kalau tidak begitu kacau, karena biayanya, sumber biayanya pun lain. Ini tadi, jadi saya sudah mengingatkan beliau, Pak, tanggal 5 kita masuk di Paris. Siap lo ya, ambil alih lo ya. Orang-orang yang saya minta tolong nempel. Karena kita sudah 2 minggu di sana untuk training camp. Ya, beliau sudah mengerti, sudah kita ingatkan bahwa harus siap. Orang-orang yang harus masih nempel, mohon diusahakan. Ini yang kita ingatkan tadi lagi. Pulangnya anak-anak kita ini nanti bukan tanggung jawab pelatnas, karena selama training camp itu pelatnas yang bayari. Tapi pulangnya nanti setelah kita mulai masuk tanggal 4, tanggal 5 kita masuk, sudah CDM yang ngatur. Pulangnya ke Indonesia juga CDM yang ngatur, bukan kita lagi. Nah, hal-hal semacam itulah pentingnya ada inspeksi dan ada koordinasi. Intinya itu ajalah. Semuanya ingin kita berhasil, dan insya Allah ya, kita bisa lebih baik. Ini adalah Olimpiade ke-6 ya. Kita sudah 6 Olimpiade nih ikut angkat besi, dan 6 kali Olimpiade ini selalu dapat medali. Ya, mudah-mudahan kali ini pun dapat medali, bahkan lebih baik lagi. Dengan perjuangan ini kita yakin bisa. Lagi atlet yang tidak lolos Olimpiade seperti Rahman itu ada programnya cukup panjang? Ada, karena habis Olimpiade langsung dipinjam oleh provinsi untuk ikut PON. Ya, dan selalu dari tiap 4 tahun selalu anak-anak dari pelatnas ini selalu tidak mengecewakan provinsi, karena selalu juara nasional. Kalau nggak juara nasional ya nggak di sini, ya. Pak, jadi koordinasinya sudah seperti yang diharapkan ya Pak oleh BP Papsi? Sudah. Beliau sangat mengerti. Nah, beliau juga banyak tahu soal olahraga. Jadi nyambung semua pembicaraan kita. Ya. Dan ya tadi saya bilang crucial point-nya sudah saya ingatkan. Dan beliau sudah mencatat semua. Ya. Oke, makasih ya. Makasih, Pak.